Kembali lagi bersama saya Kirana sebagai bendahara pemberdayaan desa energi sedang bersama Mas. Perlu catatan. Jadi masih tahu untuk persiapan lokal karya besok apa aja yang kurang? Apa? Ini kulit di atas kan kameranya, meja-meja yang ini. Di sini sudah ada meja kongsi untuk stand, nanti stand ini akan menampilkan berbagai UMKM lokal. Lalu di sana itu sudah ada kongsi untuk peserta, nanti di paling ujung sana itu akan ada panggung. Panggung ini akan menampilkan berbagai seni dan juga sebagai pusatnya acara. Lalu mungkin yang belum adalah ada karpet untuk panggung, sedang dicari juga. Sama yang lain-lainnya sih sudah cukup aman sih. Kalau dari bendahara sendiri gimana tuh? Jadi kalian semua harus tahu bahwa ketua kami yaitu Dava hari ini lagi moodnya baik banget. Kenapa guys? Kenapa moodnya baik? Karena ternyata duitnya cukup. Duit kita tidak ada masalah dengan duit, jadinya kita bisa menggunakan duit itu untuk menutupi hal-hal yang sudah kita beli dan tidak ada masalah, tidak ada kurang, tidak ada minus. Jadi kita bisa membelinya dengan santai dan tidak perlu dieman-eman. Jadi begitu. Dan kalau saya sebagai humas juga, karena saya double job, perwakilan dari Ibu Bupati juga akan hadir. Jadi Dava juga hari ini sangat senang karena hal itu. Kalau dari sponsor, tadi Mas Erlan juga bahagia mengetahui bahwa dananya sudah cukup. Oke, berarti kita bisa tutup vlog hari ini, atau kita akan lanjutkan nanti malam, atau nanti sore, atau nanti kapan-kapan. Tapi yang untuk sekarang udah dulu ya. Pokoknya ditunggu aja untuk vlog selanjutnya. Oke. Ini kerjasama yang terus terstimulasi, terus dilakukan, dan terus langgeng harapannya seperti itu. Memang kami sadar titik kritisnya adalah nanti keberlanjutan Bapak Ibu.
kegiatan ini termasuk pendampingan kaitannya dengan desa mandiri energi. Di Cagran ini kebetulan kita sudah ada beberapa hal kaitannya dengan energi. Nah, ini ada di biobegister, ini ada surya sel kemudian jadi listrik, kemudian dari aliran air ternyata diubah menjadi listrik. Dan kemarin kita juga berdiskusi juga dari teman-teman DEM bahwa monggo ini kita juga nanti akan bekerja sama ataupun berkesepahaman bersama. Nanti di Cagran ini boleh monggo bisa sebagai website-nya teman-teman semua. Pada kesempatan ini saya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Kami juga menyampaikan terima kasih dan perhatian serta peran aktif dari Universitas Gadjah Mada. Di masyarakat sekarang dengan begitu banyak informasi berkembang masuk, banyak dinamika dari teman-teman dari kampus dalam aktivitas masyarakat, di pemerintah juga berdampak juga bagaimana dampak kebijakan pusat dengan omnibus law. Kami belajar dengan dosen-dosen kami, kami belajar juga dengan seluruh warga yang ada di sini, mulai dari kelompok tenaga anggrek mukti, Pak Sekdes, Pak Duku, dan seluruh elemen masyarakat di Desa Taman Martani, sehingga apa yang kami sama-sama mimpikan, yang kami bersama masyarakat mimpikan, ingin membuat sebuah desa energi di Yogyakarta. Lebih profesional lagi, yaitu di indoor. Kebetulan tempat kami yang kami pakai untuk jembaringnya itu di Pendopo Simba Saya, yang itu berdiri tahun ditulisan itu 1845. Izinkanlah kami selaku pengurus kandang untuk menyampaikan sedikit tentang keberadaan di kandang kelompok ternak anggrek mukti Cagran ini. Bahwa kandang kelompok anggrek mukti Cagran berada di sebelah barat dusun Cagran, terletak di atas tanah kas desa, Desa Taman Martani, luas kurang lebih 3.000 meter persegi. Upola anggota kan 68 orang dan populasi ternak 82 ekor. Kami resmikan kegiatan di Dusun Cagran ini dan program-programnya mudah-mudahan memicu desa-desa yang lain yang ada di Kabupaten Sleman maupun yang ada di Provinsi DIY. Bismillahirrahmanirrahim.